Penduduk di perkampungan Cenderawasih, Bukit Setongkol, di sini terkejut apabila melihat keribat seekor buaya tembaga kira-kira 3 meter sedang berjemur di dalam longkang besar, kira-kira jam 4 petang Selasa 14 Februari 2023. Penduduk, Mat Idlan Subi, 39, berkata, pada tahun ini sahaja sudah 3 kali reptilia tersebut dilihat berada di tebing longkang besar, namun kali ini, saiznya agak besar sehingga menggerunkan penduduk setempat. Menurutnya, walaupun tiada kejadian tidak diingini berlaku setakat ini, namun kebimbangan itu tetap ada kerana reptilia itu sering muncul di kawasan tersebut. Sementara itu, Nur Hafiza Muhammad, 30, berkata, pertama kali dalam hidupnya melihat buaya muncul di kawasan terbabit. Perasaan takut itu ada, tetapi perasaan hendak tengok buaya membuatkan saya datang ke sini, malah sempat saya merakam video dan gambar, ujarnya. Buaya sering kelihatan di tebing longkang besar ini kerana aliran air bersambung dengan Sungai Belat, tetapi pihak berkuasa juga perlu buat pemantauan, jelasnya.